Oke, selamat sore. Itu tadi video di mana KRL baru melintas di sore hari ini. Dan kemarin ini sempat melintas satu arah ya, jalan satu arah ini. Satu arah, dan ini jalan apa, jalan keluar ya. Ini untuk jalan keluarnya, tapi lewatnya ke sana itu. Jadi sementara dibalikin semula dulu ini jalan ya. Jadi satu jalan, nanti keluar sama masuk ya. Jadi ini sementara dulu, jalan sementara. Keluar masuk kendaraan roda 2, roda 4 ya. Berbagai banyak jenis kendaraan yang melintas di PCL 101 Cibitung. Dan ini progresnya pembangunan underpass ini. Di sini masih ada kereta api jarak jauh yang ngebut. Ya. Jadi ada dua palang pintu ini nih. Yang di sini satu, di sini satu. Uniknya di sini kemarin melintas ya dari arah pasar sana, arah pasar ya, masuk sini. Ya, mungkin entah uji coba atau apa. Uniknya ini nggak ada yang melintas, tapi palang ditutup. Ya, kemungkinan ini palang-palang ini sama palang yang di sana itu nyatu ya. Masalah nyatu ya. Jadi ini tutup. Jadi kalau palang ini tutup, berarti ini juga ikut tutup. Unik ini nih. Unik banget palang pintunya ini nih. Ya, keramaian di sore ini masih benar-benar kerasa banget. Oke, kita akan tunggu kereta apa lagi yang melintas. Ini alarm PJL-nya juga sangat unik. Alarm PJL. Kita tunggu apakah ada yang melintas dari barat atau dari timur. Thank you.
Oke, itu dari video saya untuk sore hari ini. Ketika menunggu KRL dari Cikarang menuju Manggarai dan dari barat ada kereta api Bima yang melintas, dan pada setelah kedua kereta itu melintas, ketika palang pintu dibuka, ini minta ampun ruwet ini nih. Ini ruwetnya minta ampun. Ini satu jalur ini ya. Kalau kemarin masih satu jalur itu ya di sana itu yang dari arah pasar, dan satu di sini, yang satu ini lagi dari arah nih. Dari arah belakang nanti keluarnya lewat sana nih. Yang di sana itu yang masuk itu dari arah pasar. Yang ini dari arah belakang nantinya akan lewat ke jalur ini. Setelah dua kereta itu melintas, langsung super padat minta ampun di PCL 101 Cibitung ini. Oke, sekian itu saja. Tiga kereta tadi yang melintas. Kita tunggu video kelanjutan saya berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tunggu kelanjutan video saya berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.